Oke okay, teman-teman Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi 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 yes Oke okay, teman-teman kita kembali lagi Di kelas bootcamp online FKS 513 Terima kasih yang sudah hadir ya Silakan eh, Colek mitra-mitranya Teman-temannya semua ya Kita colek agar sama-sama kita belajar bersama di grup uh, Bootcamp FKS 513 ini. Oke okay? uh, pada materi pagi ini uh, mengenai YouTube sederhana. Nah mungkin teman-teman sudah ya beberapa sudah memiliki uh, channel YouTube. Nah tapi bagaimana sih cara, mengoperasi, uh, cara mengoperasikannya lalu bagaimana sih tahapan-tahapan awal yang seharusnya kita lakukan dalam pada saat kita membuat channel YouTube tersebut. Video berikut ini akan kita tampilkan ya cara membuat channel YouTube dan cara mengoptimalkan YouTube dari awal dari pertama sampai bisa berjalan. Nah mungkin videonya menggunakan laptop ya teman-teman menggunakan laptop, tapi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir karena tampil laptop dengan di HP tidak jauh berbeda ya. Nanti tinggal menyesuaikan saja. Oke, karena ini sudah jam 10 ya. Sudah jam 10 lewat. Mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada pengurus FKS 513 dan tak lupa salam hormat kepada leader-leader top leader kita Bapak Munir Hati Murtana, Bapak Adi Nugroho, Bapak Moh Santo Ali, Bapak Sindu Su... Oke okay, teman-teman uh, Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Saya sedikit kali ini akan saya berbagi bagaimana Bagaimana promosi produk-produk NASA dengan Media sosial YouTube, apa yang harus kita persiapkan? Pertama, email Gmail yang aktif. Gmail, email Gmail yang aktif beserta passwordnya harus tercatat sehingga kita tidak lupa. Yang kedua, nomor HP yang aktif. Fungsinya apa? Dari nomor HP ini, fungsinya untuk konfirmasi nanti kita pada saat pendaftaran di YouTube-nya. Ketiga, kita siapkan foto profil untuk channel kita. Yang ketiga, cover channelnya. Kelima, deskripsi channel. Keenam, video durasi minimal satu menit. Nah, ada enam item yang harus kita siapkan. Oke. 6 item ini pertama email saya gunakan Herbal NASA at Gmail.com. Terus nomor AP yang aktif 087, 8393, -83 hmm. Terus foto, uh, ketiga foto profil channel sudah saya siapkan. Foto profil channelnya silahkan teman-teman foto diri boleh, produk boleh, atau logo dari NASA boleh. Keempat, cover channel saya akan membuat produ mempromosikan informasikan tentang produk-produk herbal, maka saya mengambil gambar uh, seperti ini. Yang kelima, deskripsi channel, nah, deskripsi channel ini berfungsi uh, nanti dalam pencarian juga berpengaruh, artinya di Google nanti pencariannya ini juga. Mengikuti di YouTube juga mengikuti. Nah, seperti ini kami agen distributor resmi PT NASA menyediakan produk menjual produk herbal. Nah, di sini kita tanam kata kunci, kata kunci nanti silahkan teman-teman kata kuncinya apa saja. Yang keenam, video durasi 2 menit, Anda bisa membuat video ini uh, melalui uh, aplikasi yang ada di HP Android teman-teman. Uh, Video e, bisa dibuat dari rangkaian foto-foto produk atau foto-foto kesaksian atau mungkin teman-teman punya yang teman-teman buat. Oke, selanjutnya persiapan yang perlu kita siapkan lagi, persiapkan keduanya, tentukan dahulu provinsi atau kota atau kabupaten mana yang akan menjadi target. Sebelum kita tembak seluruh kota, artinya nantinya uh, kita satu produk itu so, uh, kita akan menguasai uh, provinsi, kota, kabupaten. Nah, harus bisa dan tahu mindset BKK di sini, apa BK, uh, BKKKT ini, BK itu, bayang keywordnya, contoh produsen, distributor, agen, supplier, grosir, jual, beli, stokis. Nah, ini biasa yang uh, diketik para customer artinya mereka mencari distributor atau agen. Nah, ini kata kunci pertama awal dari awal dari pengetikan atau uh, kata kunci pencarian misalnya ada orang pengen mencari stokis nah kita sudah ada. Selanjutnya kita siapkan kata kunci kedua adalah mengenai produknya setelah ini kata kunci pertamanya kunci kata kunci keduanya adalah produknya misalnya pupuk sawit wajah glowing obat setruk nah in, di sini ini ada dua kata kunci lagi jadi satu dua di sini yang ketiga adalah target kota misalnya target yang kita target adalah kota yogyakarta di yogyakarta ini ada empat kabupaten satu kota dan Uh, kecamatan kurang lebih ada 50 kecamatan. Nah, misalnya uh, dengan uh, ini BK uh, judul dari YouTube ini BK KK KT artinya apa? Uh, tadi buying keyword apa? jual atau distributor atau agen, terus kata kunci dari produk, terus KT adalah kotanya. Nah ini kita siapkan terus deskripsi dari video kita mengenai apa video kita ini juga isinya juga sama e, nanti saya jelaskan di bawah terus teks dari video ini sendiri juga ada 10 e, kata kunci yang kita tanam pada teksnya misalnya saat ini ya untuk kerangka judul itu membutuhkan e, 60 karakter. BK, KKK, KT, distributornya buying keywordnya krim wajah glowing kata kuncinya kita pakai tiga krim wajah glowing tiga KT nya kata kotanya Sleman nah nanti uh, turunannya dari ini jangan lupa pertama kita awali dengan uh, nomor kontak kisah distributor krim wajah glowing di Sleman atau nomor kontak kita distributor clean and glow krim wajah glowing yang penting tidak lebih dari 60 karakter tidak lebih dari 60 karakter ini untuk judulnya selanjutnya kerangka deskripsinya nah ini kerangka deskripsi di sini kita masukkan lagi Kos eh, nomor HP distributor Clean and Glow Cream wajah glowing di Sleman. Ini kan eh, jadi eh, judulnya memakai satu kata kunci di judulnya, di deskripsinya ada lagi. Ini ini deskripsinya ada, judulnya juga ada. Jadi satu kesatuan. Nanti. Selanjutnya di teksnya juga ada distributor wajah glowing di Sleman. Nah, artinya judul sudah ada, kata kunci sama, masuk ke deskripsinya, ke teksnya. Nah, terus kita bantu dengan teks distributor glowing di Bantul, Gunung Kidul. Gitu. Ini ada kota-kota di Jogja beserta kecamatannya. Untuk teks ini kita masukkan 10 teks. Nah, selanjutnya setelah teman-teman menyiapkan ini semua, judul, kita siapkan judul, kita pilih judulnya apa, terus kita buying keywordnya apa, baying keyword di sini tadi bayang kibatnya ini bayang kibatnya produsen, distributor kah atau agen, supplier, grosir, jual beli, stokis, harga toko, pabrik. Eh ini bayang kibatnya. Terus kata kuncinya, misalnya kita bermain di pupuk, ada pupuk sawit, pupuk kakao, pupuk padi, pupuk organik padi, pupuk. Eh. Terus untuk kecantikannya mungkin wajah glowing, wajah berjerawat, atau dan lain-lain obat. Untuk obatnya, obat stroke, obat diabetes, obat. Nah, di sini kita ambil minimal dua kata kunci atau tiga. Nah, itu kita buat judulnya. Judul 60 karakter distributor krim wajah glowing di Sleman. Atau kita, eh, jangan lupa tambahkan nomor kontaknya distributor krim wajah glowing di Sleman atau distributor clean and glow krim wajah glowing di Sleman yang penting tidak lebih dari 60 karakter nah selanjutnya ini kerangka deskripsi dari YouTube kita juga mengandung kata kunci dan kota terus di tagnya juga kata kunci beserta tagnya Uh, kotanya setelah itu upload video sebanyak uh, jangan lupa upload video sebanyak banyaknya minimal dua hari sekali anda harus upload nah mari kita lanjutkan ke praktek oke teman-teman kita mulai lagi kita lanjut kita masuk oke kita masuk ke mau masuk ke akun YouTube kita, kita login, kita siapkan tadi email kita. Silahkan teman-teman ketikan emailnya. Kita tunggu, dengan teman-teman sudah masuk, mempunyai akun eh, di Google seperti ini, maka dengan sendirinya teman-teman sudah mempunyai akun YouTube-nya. Nah, ini akun YouTube kita. Nah, ini kita rubah dulu, ini akun yang eh, kita masuk ke setting, klik. Di sini kalau yang bahasa Indonesia buat akun baru atau buat channel, nah ini akun utama, ini akun utamanya, ini akun utama, nah ini saya buat satu tahun yang lalu, hanya berapa gambar ini, pada saat launching lakuku dulu. Ini sudah 2900, 1400, 2700. Nah, saja setelah teman-teman mempunyai akun utama, teman-teman e, buat e, kebetulan di NASA ada tiga kategori produk e, apa pupuk, produk herbal, produk kecantikan. Maka teman-teman bisa membuat channel tersendiri untuk produk pupuk, channel untuk kesehatan, untuk kecantikan. Caranya bagaimana, teman-teman tinggal klik fotonya, teman-teman klik setting. Nah, nanti akan muncul di sini uh, buat channel. Kalau yang pakai bahasa Indonesia, kalau yang pakai bahasa Inggrisnya, add manage your channel. Nah, di sini ada. Nah, teman-teman nantinya akan melihat channel-channel teman-teman di sini. Nah teman-teman uh, untuk membuat channel baru tinggal teman-teman klik create channel untuk yang memakai android jangan lupa nanti diklik di sini diganti mode desktopnya ya teman-teman uh, untuk yang memakai hp android jangan lupa diklik tiga nanti di sini ada mode desktopnya nah setelah itu teman, teman create channel di sini nanti akan muncul Uh, Oke okay, kita ulang aja, kita ulang aja. Nah, create channel. Nah, teman-teman silahkan create channel. Nah, dari YouTube mempersilahkan teman-teman membuat channel. Boleh branding produknya, boleh branding tokonya, atau jadi intinya tidak harus sama dengan emailnya. Di sini emailnya Herbal Nasa Jogja. Anda teman-teman boleh di sini menambahkan misalnya pupuk sawit organik. Ini channel channelnya atau eh, toko herbal. Jogja, nah seperti ini teman-teman silahkan uh, Teman-teman sudah mempunyai nama-nama hoki tentang toko-toko nah, ini Ibaratnya channel ini toko kita Informasi tentang produk yang akan kita promosikan Nah jangan lupa teman-teman jangan dicampur antara pupuk, produk pupuk, kecantikan, herbal, jangan dicampur Gak bisa uh, ada channel-channel tersendiri Nah, setelah itu silakan teman-teman ketik create di sini. Nah. Oke, okay, teman-teman sudah mempunyai channel baru di sini namanya Toko Herbal Yogya. Nah, Selanjutnya untuk mempercantik toko ini silakan teman-teman klik lagi yang custom ini. Nah di sini teman-teman nanti bisa mengganti, menggantikan, mulai ini ini fotonya yang sudah kita siapkan tadi eh, kita ganti. Di sini, ini foto dari uh, profil kita, profil dari toko kita. Misalnya, kita siapkan, kita ganti yang ini, tinggal klik saja. Terus, yang untuk covernya, kita klik yang ini, nah. Nanti dengan sendirinya dari pihak YouTube akan menyesuaikan gambar yang kita upload. Dah, oke, selesai, e, kita publish. Terus kita lihat channel kita. Nah. Ini ini logo dari foto profil toko herbal Jogjanya ini. Ini cover dari channel kita. Jika teman-teman ingin mengganti juga bisa nanti tinggal diklik di sini ada tanda foto atau pena di sini terus yang di sini tanda tanda edit profil ini. Nah. Seperti ini teman-teman nah bila teman-teman eh, ini eh, tadi yang saya bilang eh, nanti teman-teman klik basic info inilah yang kita masukkan deskripsinya nah kita copy deskripsinya deskripsi dari eh, dari deskripsi dari channel bukan deskripsi dari eh, ya video yang mau kita upload jadi tinggal kita copy tinggal kita copy saja kita copy nah kita pastekan di sini nah ini ada seribu seribu karakter silahkan teman-teman ketik di sini sampai seribu karakter untuk menanamkan kata-kata kata kunci kata kunci yang teman-teman siapkan setelah itu kita publish nah inilah inilah channel yang sudah kita buat terus selanjutnya kita lanjutkan ke mengupload eh, video beserta mengisi deskripsi beserta mengisi tag-nya Oke kita lanjut videonya. Berhubung saya yang sedia ob, eh, obat mata video obat mata katarak maka kita kita kasih judul agen obat mata katarak herbal di Yogyakarta. Nah untuk judulnya jangan lupa nomor kontaknya, terus kata kunci kata kota. Nah untuk deskripsinya sama kita 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 kasih. Nah, sama dengan di atas di judul terus kita masuk kata kunci kata kota di setiap kota kebetulan kita di Jogja maka ini kita ambil Jogja di tagnya juga sama agen obat mata katarak di Jogja agen mata katarak di Bantul agen mata Sleman sehingga setiap ada kata agen obat mata katarak di wilayah Jogja pencari kata pencarian maka Video kita lah yang akan keluar. Oke, kita masuk ke ini akun utama kita, maka kita rubah ke di mana channel akan kita uh, buat. Ak uh, ini kita klik terus, kita masuk di channel kita. Nah, ini channel kita, kita plus upload. Oke, okay. kita ambil videonya. Di video pun kita kasih uh, kata kunci judulnya ya, obat mata katarak herbal. Oke. Okay. Nah, sekarang tinggal kita copy judulnya. Copy. Kita masukkan. Terus, deskripsi kita masukkan. deskripsi kita masukkan deskripsi sudah sekarang kita masuk ini kita masuk ke teksnya teks posisinya ada di sini kita ambil lagi teksnya Di sini boleh jumlahnya 10 sampai 10 teman-teman. Ya, Jadi jangan takut, ini semuanya diisi sisi 10. Terus sudah tidak ada yang perlu diganti lagi. Nah, ini dari apa? YouTube ini kita boleh kita centang ini bukan untuk anak-anak, kita klik. Nah. Oke, okay. kita next. Kita next. Next. Nah, ini untuk publish Oke kita publish nah, boleh teman-teman bisa bagikan ke Facebook Twitter atau apapun nah kebetulan kita tidak bagikan kita close saja nah ini artinya hijau ke publik terus kita lihat videonya video dari gambar-gambar yang kita kita jadikan video kita kasih kata-kata nah, cukup sederhana namun uh, bisa memberikan informasi yang akurat demikian teman-teman uh, terima kasih mudah-mudahan sedikit yang sampai saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. oke okay, teman-teman, gimana tadi materinya luar biasa ya. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Bambang karena sudah mau e, memberikan tips ya tutorial bagaimana sih cara mengoperasikan YouTube bahkan membuat YouTube dari awal dari kita memiliki email ya sampai jadi channel YouTube dan bagaimana cara mengupload video-video agar eh, bisa ditonton oleh eh, publis ya, oleh orang-orang di luar sana itu tadi eh, Sangat dasar sekali ya teman-teman kalau kita mau mempraktekan dan mungkin untuk teman-teman yang memiliki laptop tampilannya akan sama ya memiliki laptop tampilannya akan sama seperti tadi tapi untuk teman-teman yang e, sementara masih menggunakan HP, menggunakan handphone, ya, yang penting dipahami dulu. Ketika kita membuat channel, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mau membuat e, video, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mau mengupload video tersebut, apa yang harus kita isi? Nah itu e, kita perhatikan saja, kita e, catat yang inti-intinya seperti itu, ya. Jadi nanti tampilan di HP itu memang e, pastinya berbeda. Ketika kita membuat channel YouTube di HP dan di laptop ataupun komputer itu akan berbeda. Tapi caranya sama seperti itu. Nah, hanya saja nanti tampilannya menu-menunya yang berbeda ya teman-teman. E, itu sudah jelas, tinggal kita monggo teman-teman bisa dipercekkan Nanti kita cantumkan link tugas saya di video ini. Dan jangan lupa diisi untuk tugas-tugas yang kemarin juga nanti akan kita cantumkan link tugas-tugasnya Dan jangan lupa diisi untuk yang telat nonton live streamingnya bisa diputar ulang videonya Karena video-video yang kita upload di Facebook itu tidak akan kita hapus Oke segitu aja teman-teman Terima kasih untuk yang, untuk yang sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini Semangat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh